Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya Ariski Konita kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu adalah COVID Talk on TV. Sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan juga tentunya didukung oleh MDMC dan juga Direct Relief. Kita akan diskusikan terkait serba-serbi COVID-19 di Indonesia. Kalau kali ini kita akan kerucutkan pemirsa TVMU bagaimana sebetulnya ketika ada seseorang atau barangkali kerabat kita, tetangga kita, keluarga kita ini terkena positif terkonfirmasi COVID-19, kira-kira kita sebagai keluarganya apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung, untuk melindungi, tapi juga tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan diskusikan terkait hikmah di balik COVID-19 pemirsa TVMU. Bagi Anda yang bergabung, yang ingin menyimak, ingin juga berinteraksi, silahkan. Kami sekarang live di Televisi Muhammadiyah dan juga Anda boleh bertanya melalui mengirim WhatsApp ataupun juga telepon ke nomor di bawah layar kaca Anda di 0852-25079-119. Seperti itu. Kita akan langsung diskusikan di kesempatan kali ini bagaimana sebetulnya kasus yang ternyata kalau kita hitung secara nasional ini sudah tembus 2.417.788 terkonfirmasi positif COVID-19. Bagaimana untuk kemudian kita mengambil hikmahnya ya, pemirsa TVMU ya. Sudah bergabung di sambungan Zoom ada Dr. Pitut Aprilia Savitri MKK. Ini beliau merupakan Sekretaris Majelis Kesehatan PP Aisyah dan juga merupakan keluarga dari penyintas COVID-19. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dr. Pitut. Waalaikumsalam. Baik, kabar sehat ya dok ya? Alhamdulillah hari ini sehat. Gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Siap. Semoga sehat. Iya, semoga semua pemirsa TVMU juga sehat juga ya, Dok ya, dimanapun iya. Berada ya. Oke. Okay. Semoga semua sehat. Siap, siap. Dokter Pitut, ini yang menarik sebetulnya karena kami dengar Dokter Pitut juga sebetulnya pernah mengalami apa ya? Cukup duka juga karena pernah ada keluarganya yang terkena positif COVID-19. Tapi sebelum kita bicarakan terkait hikmahnya nih, Dok. Kita pengen tahu dulu sebetulnya dulu kronologinya ketika kemudian pertama kali tahu bahwa keluarganya ada yang kena positif itu seperti apa untuk mencari tempat isolasi mandiri dan sebagainya, Dok? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa semua. Jadi mungkin saya cerita dari awal ya kejadiannya. Pada saat itu kami sebenarnya juga sudah bulan April waktu itu. Jadi sebelum puasa, kami sekeluarga pergi ke rumah mertua, rencananya ingin silaturahmi sama nyekar dari bapak mertua di Bandung yang sudah tidak ada gitu ya. Jadi pada saat itu seminggu lah sebelum puasa kami pergi ke Bandung. Tapi memang kami tidak tinggal di sana, tidak tinggal di rumah mertua karena menjaga prokes ya. Kemudian kami tinggal di hotel dan di sana sampai bulan puasa kami di sana. Kemudian sekitar 5 hari kami di Bandung, kemudian kami pulang ke Jakarta. Nah, pulang ke Jakarta, esok harinya suami saya mulai masuk kantor lagi. Yeah. Mulai masuk kantor gitu ya. Tiba-tiba dari kantor beliau nelpon gitu, kok badanku nggak enak ya gitu ya, demam ini. Terus ya udah coba periksa, saya bilang gitu. Pada saat itu kasus belum setinggi ini, tapi memang ya. Cuma terus saya minta dia periksa di Rumah Sakit Islam waktu itu. Terus nelpon lagi untuk cepat dengan swab. Ternyata positif gitu ya, kemudian dia positif dan tapi di rumah kita semua aman-aman saja. Dia positif swab, terus saya minta langsung ya sudah pulang aja Pak ke rumah. Nah waktu itu saya pulang ke rumah, terus seperti apa? Jadi pada saat itu yang dirasakan sebagai walaupun saya juga dokter gitu ya, tahu dan menangani juga, walaupun tidak menangani secara langsung gitu ya, cuma tahulah proses dan sebagainya. Tapi ketika mendengar itu tentu ya apa ya rasa takut, sedih itu pasti ada ya, manusiawi sekali. Dan kemudian tapi kita harus apa nih langkah-langkahnya gitu ya. Akhirnya kita sepakat bahwa semua harus swab gitu ya. Akhirnya kami semua di rumah swab. Kebetulan saya, anak saya ada 3. Kami berlima akhirnya swab dan pada saat itu semua negatif. Jadi di rumah hanya suami saya yang positif. Akhirnya suami saya kebetulan saya telepon. Pada saat itu belum sesulit sekarang untuk mendapatkan ruangan di rumah sakit. Akhirnya saya telepon rekan saya,
akhirnya bisa suami saya pergi sendiri itu ke apa namanya ke rumah sakit. Nah, beberapa hari kemudian satu-satu anak saya sudah mulai demam, ada yang mulai demam, ada yang batuk, ada yang hilang penciuman. Akhirnya saya kontak puskesmas, saya cerita gitu ya bahwa kondisi keluarga kami yang positif. Akhirnya dijadwalkan oleh puskesmas, seminggu setelah itu kami semua PCR ulang. Dan hasilnya setelah PCR ulang, ya tiga anak saya positif dan saya sendiri yang negatif gitu ya. Jadi pada saat itu ya suami di rumah sakit gitu ya, rasanya tiga anak saya positif. Jadi bingung kan ini bagaimana, seperti apa. Dan kami langsung berpikir, aduh kami habis dari Bandung nih gitu ya. Apakah kami kena di Bandung atau memang sebelumnya gitu ya. Kalau kami kena di Bandung ya sudah lah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata suami saya sebelumnya kan berarti membawa virus dan sampai ke menularkan ke keluarga di Bandung, itu kan juga jadi PR sendiri gitu ya. Akhirnya setelah itu suami saya mengabari dari rumah sakit, dia cerita bahwa seminggu sebelum kami ke Bandung ternyata temannya bareng-bareng sama suami saya, jadi teman satu kantor sama-sama keluar waktu itu hari Jumat, pergi makan siang dan sholat Jumat bersama dan mengabari suami saya bahwa dia positif. Jadi dia nelpon suami saya, Pak tolong deh Bapak sekeluarga diperiksa karena saya positif. Ya dari situ kita tahu, oh ternyata suami saya itu kena seminggu sebelumnya dari temannya. Jadi kan kita juga tambah beban ya Mbak, maksudnya itu apa ya, kami abai sekali gitu loh. Kami merasa sehat, kami pergi ke Bandung ke rumah mertua saya, dan mertua itu kan juga sudah sepuh ya, udah 70-an. Dan setelah itu keluarga di Bandung diperiksa dan mertua saya juga positif dengan kakak ipar gitu. Jadi ya kebayang ya beban, terutama suami saya ya, beban dia, berarti dia menulari anak-anaknya, menulari ibunya, menulari kakaknya. Itu sempat di rumah sakit juga sempat drop karena beban pikiran seperti itu gitu kan. Faktor psikis juga sangat pengaruh sekali. Nah saat itu saya juga bingung bagaimana nih, di rumah cuma saya sendiri yang positif. Kebetulan anak saya juga sudah lumayan besar, yang paling kecil sudah 17 tahun, kelas mau 17 sudah kelas 2 SMA, yang 2 sudah kuliah, dan mereka bilang, kebetulan kami tidak ada pembantu rumah tangga, karena COVID mereka pulang. Dan anak-anak saya, udah deh ibu, ibu keluar aja, ibu ke rumah saudara atau kemana, kami bertiga aja di rumah. Cuma kan ya nggak mungkin ya Mbak, walaupun sudah besar-besar, tapi ya sebagai ibu nggak mungkin lah kita tega meninggalkan anak-anak gitu ya. Kemudian setelah itu saya coba berpikir, tenang, saya pikir ya udahlah, bismillah, saya di rumah jaga anak-anak, masing-masing di kamar-kamarnya sendiri, saya juga di kamar, semua bisa menjaga. Alhamdulillah sampai proses sekitar 14 hari, suami saya dan anak saya yang besar negatif, saya juga masih negatif. Kemudian setelah itu anak saya yang dua masih positif, 14 hari kemudian alhamdulillah kita semua sembuh. Gitu, alhamdulillah, Mbak. Masya Allah. Wah ini ceritanya, ya betul. Baik, Ibu ini sebetulnya jedanya Ibu, tadi kan awalnya ketular dari teman kantor begitu ya, Bapak begitu. Kemudian akhirnya sampai 14 hari, kemudian sembuh. Tapi kalau dari awal sampai sehat kembali butuh berapa lama Bu? Total-total kami mengambil keputusan bahwa ini sudah selesai gitu sekitar 21 hari. 21 berarti sudah adem ayem insya Allah ya? Iya. Sudah gitu. Ini lagi steril lagi, siap. Karena sampai hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, itu terhitung dari bulan apa dokter? Bulan April. Belum puasa, jadi kami itu di bulan puasa itu kami dengan COVID. Bulan puasa tahun ini ya? Ya, bulan puasa tahun ini. Gitu. Jadi kami semua, kalau saya tetap karena saya negatif ya, saya tetap sampai full puasa. Tapi kalau anak-anak awalnya sempat puasa, tapi mereka kan kondisinya naik turun ya, akhirnya saya putuskan ya udah nggak usah puasa dulu gitu. Jadi setelah mereka sudah selesai, mereka sudah sembuh di bulan Syawal, alhamdulillah waktu itu anak saya yang besar 14 hari nggak puasa, yang kecil 10 sampai ada yang 10, macam-macam lah, ada 10 ada 16. Dan kita niatkan setelah puasa di bulan Syawal langsung lanjut untuk bayar puasanya, dan alhamdulillah sudah selesai bayar puasa di tahun ini gitu. Langsung dikebut di bulan Syawal ya, dokter Bitu. Ya. Masyaallah. Ya, nunggu nanti saya bilang gitu. Masyaallah, yang penting kalau sudah sehat langsung dibayar puasanya tadi ya. Iya. Masyaallah. Dan berarti kalau ke Bandungnya itu sebelum bulan Ramadan ya, dokter Bitu ya. Jadi kami sempat buka puasa di Bandung Traweh semalam dan sahur di Bandung.
Oke, baik. Kalau dilihat dari gejalanya, dok, ini kan juga kemudian barangkali penasaran juga pemirsa TVmu, sebetulnya yang paling sering terasa tuh apakah memang kemudian demam atau hilangnya apa ya indera pengecapan tadi ya, agak hambar rasanya kalau makan, atau apa sebetulnya yang paling sering dirasakan kalau dari bapak dan anak-anak? Yang pasti demam itu ada ya dari empat pasien saya. Empat-empat itu ada demam. Tapi kalau batuk hanya yang kecil sama kakaknya. Kalau suami saya hanya sempat sakit tenggorokan tapi tidak ada batuk lagi. Hilang penciuman juga cuma anak saya nomor dua. Kalau anak yang pertama mengeluhnya pusing gitu. Jadi ternyata empat orang ini beda-beda. Tidak selalu sama gitu. Tapi memang awalnya pasti dimulai dengan demam. Oke, jadi awalnya demam, kemudian yang penyertanya bisa macam-macam begitu ya, Dokter Pitut ya? Iya. Beda-beda ya? Iya. Oke. Beda-beda. Siap. Nah, kemudian untuk isolasi mandirinya, Dokter Pitut, ini kan katanya tadi apa ya di kamar masing-masing gitu ya, semua disiplin untuk tidak keluar dari kamarnya. Nah, tapi terkadang juga ada yang beranggapan kalau butuh untuk apa ya terkena sinar matahari di luar rumah, ada yang bilang begitu. Nah, ini seperti apa untuk isolasi mandiri, tapi juga butuh terkena vitamin cahaya matahari? Ya, jadi pada saat kita memutuskan untuk di rumah saja. Pilihannya adalah saya yang isolasi atau anak-anak gitu ya. Saya pikir ya anak-anak sudah sakit gitu ya. Mereka kan juga pasti secara psikis juga mereka pasti drop ya. Tahu dirinya sakit dan sebagainya. Saya butuh mereka tetap bisa beraktivitas, tetap bisa sekolah, tetap kuliah, tetap sekolah gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu saya putuskan saya yang isoman. Jadi saya benar-benar keluar kamar hanya untuk masak ke kamar kecil, kemudian menyiapkan makan mereka. Setelah itu saya jadi di rumah yang full 24 jam pakai masker itu saya. Gitu. Kalau anak-anak mereka karena mereka semuanya ya sudahlah kamu nggak usah gitu ya. Mereka keluar kalau pagi saya opia-opia gitu ya. Ayo ke depan kena matahari gitu. Jadi yang memang pada saat itu yang benar-benar menjaga itu saya. Dan kebetulan puasa juga kan jadinya ya udah sepanjang hari mulutnya ditutup dengan masker dan nggak minum nggak makan mungkin salah satu dan seminggu kurang lebih seminggu sebelum kejadian itu memang seminggu atau dua minggu saya lupa non sewu tapi saya memang juga habis vaksin dan hanya saya yang vaksin gitu ya kita juga nggak tahu ya kenapa kok cuma saya sendiri yang negatif mungkin karena saya juga habis vaksin bisa jadi. Baik, itu juga bisa jadi ya, Dokter Pitut setelah vaksin kemudian yang lain juga belum vaksin akhirnya barangkali yang terjadi seperti itu. Baik, Dokter Pitut kita tahan dulu, insya Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya, Njeh. Insya Allah pemirsa TVmu silakan bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Coffee Talk on TV. Dan ternyata kalau dihitung-hitung pemirsa TVmu, hari ini kita sudah tanggal 9 Juli, terhitung dari tanggal 3 Juli, se-Jawa Bali masih menerapkan PPKM darurat, artinya kurang lebih masih 11 hari lagi kalau memang betul PPKM ini sampai tanggal 20 Juli 2021. Anda yang memilih untuk di rumah saja dan harus taat protokol kesehatan, ini semoga bisa memperkecil peluang penyebaran COVID-19 di Indonesia, terutama di Jawa dan juga di Bali. Gitu Njeh Dr. Pitet, semoga semua bisa disiplin untuk kemudian tidak berkerumun di luar sana. Dr. Pitet, yang juga menarik tadi disampaikan oleh Dr. Pitet bahwa anak-anak pun juga masih sekolah ya dok ya, tapi dalam kondisi tiga-tiganya positif COVID-19. Nah ini gimana dok, sekolahnya sebetulnya berusaha agar tetap optimal atau bagaimana untuk kemudian melakukan hal tersebut? Iya, jadi pada saat hari-hari pertama gitu ya, ketika sekolah, saya sudah sampaikan ke Walas, terutama yang masih SMA ya, saya sampaikan bahwa saya anak saya kena, mungkin tetap ikut tapi tidak optimal gitu ya. Terus untung dari Walas saya sendiri yang bilang, nggak apa-apa Bu, kalau memang masih sakit, mungkin sehari dua hari gitu ya, biar istirahat dulu dan tidak harus full mengikuti kegiatan di sekolah. Tapi saya pikir, saya pengen pada saat mereka sakit itu, saya lihat secara fisik mereka masih bisa kok gitu ya, masih bisa sekolah, beraktivitas, main satu sama lain, bertiga ngobrol dan sebagainya. Jadi saya bilang sama anak-anak, kalian aktivitas biasa aja, tapi kalau capek ya udah istirahat gitu, tapi jangan dibawa apa jadi tiduran aja, jadi ini dan sebagainya. Saya pengen tetap mereka beraktivitas seperti biasa gitu, biar nggak kondisinya tidak drop. Malah yang suami saya gitu, karena dia di rumah sakit gitu ya, terus merasa telah menulari keluarga-keluarga terdekatnya gitu ya, beberapa kali menjadi drop secara psikis gitu. Oke, karena ada beban mental juga ya begitu ya Dokter Pitet ya. Nah ini bagaimana kalau untuk menguatkan secara mental? Kalau anak-anak di rumah kan tadi barangkali kalau Dokter Pitet bisa ikut masak begitu ya dok ya, membantu secara langsung fisiknya. Tapi kalau untuk mentalnya nih dok, kadang memang psikis tidak bisa dibohongi kalau memang sedang terguncang. Bagaimana kalau dengan Bapak? Ya, kami terkomunikasi terus ya, kita sampaikan dan alhamdulillah dari semua keluarga besar yang di Bandung juga mereka bisa menerima ini dengan ikhlas gitu ya, satu pun tidak ada yang menyalahkan karena memang ya sudah, kita memang abai, kami salah, kami minta maaf, tapi juga mereka support. Ya sudah, ini kan memang sudah ketentuan dari Allah, siapa yang kena, siapa yang tidak, itu pasti kita insya Allah kita yakin ini sudah suratan takdirnya lah, siapa-siapa yang terkena gitu. Jadi support dari keluarga itu sangat sangat besar sekali gitu. Jadi gantian nelpon, kasih support, menanyakan tiap hari gitu. Itu sudah support yang luar biasa. Baik, komunikasi ya Dokter Pitet ya, dijaga itu sangat-sangat berpengaruh ternyata untuk kesehatan mental juga. Nah dok, ini yang penasaran juga dok, sebetulnya kan antara treatment untuk orang yang terkonfirmasi positif antara di rumah dan di rumah sakit, ini kan barangkali ada perbedaan treatment ya dok ya, kalau di rumah mungkin lebih leluasa gitu ya, kalau di rumah sakit ada batasan-batasan yang lebih ketat di situ. Ini seperti apa dok kalau Anda melihat perbedaannya? Ya kalau memang secara fisik tidak terlalu berat, ya mungkin di rumah itu lebih baik gitu ya, karena kita beraktivitas seperti biasa, karena kan kepikiran ya, kalau lagi sakit itu kan pasti kepikiran. Betul. Seperti kebetulan suami saya juga bukan dokter gitu ya, bukan tenaga medis, jadi beliau juga ada masalah ini tentunya beda gitu ya, sedikit beda dengan yang paham tentang kesehatan. Jadi nah kemarin itu sempat ketika tahu anak-anak positif, saya sempat bilang sama suami saya, ya udah apa anak-anak dikirim semua aja ke rumah sakit gitu ya. Terus suami saya yang menahan, janganlah udah, karena saya merasakan kalau di rumah sakit semua harus berjuang sendiri gitu ya, secara mental juga kayaknya sih lebih berat di rumah sakit, mending anak-anak di rumah aja gitu. Jadi memang dia merasakan kan tenaga kesehatan juga tidak bisa sering-sering gitu kan, masuk ke dalam kamar gitu, paling sesuatu hal yang benar-benar dibutuhkan, jadi semuanya benar-benar harus mandiri gitu. Jadi memang harus mentalnya harus dikuatkan sekali. Dia ngebayangin kalau anak-anak nanti semua ngurus sendiri, aduh aku nggak kebayang deh. Jadinya akhirnya kita memutuskan kalau anak-anak di rumah saja gitu ya. Ya suami saya juga bilang kalau memang boleh milih sih ya mending di rumah lah gitu, kecuali kalau memang kondisinya berat ya gitu. Lebih baik tempatnya buat orang-orang yang lebih membutuhkan gitu.
Oke, okay. Tapi memang kalau untuk gejalanya, Dokter Pitut, untuk Bapak ini memang lebih beratkah daripada anak-anak atau sebetulnya sama saja untuk gejalanya? Di awal agak lebih berat, okay, karena ada batuk, sakit tenggorokan, kemudian demamnya lumayan tinggi gitu ya. Kemudian akhirnya ya sudah kita kirim ke rumah sakit, karena usia juga kan untuk dewasa kan lebih resiko ya. Baik, untuk makanannya dok, ini juga barangkali ada jadi ketakutan untuk pemirsa TVmu begitu ya, ketika misalnya butuh isolasi mandiri di rumah sakit, wah nanti di sana makannya gimana gitu, nanti apakah tadi dikatakan kan harus mandiri gitu ya dok, ini seperti apa untuk pelayanannya sebetulnya kalau dari Bapak ceritanya seperti apa dok? Iya. Kayak namanya makan, kalau orang sakit ya tentu nggak selera ya. Tapi alhamdulillah di sana di support. Jadi maksudnya kalau kita ada, mau kirim ya makanan, kita kirim apapun bebas gitu. Untuk apa namanya dengan aplikasi online itu juga dibebaskan gitu loh. Jadi lebih lebih enak. Tapi ya ya kalau komentar dari suami saya, semua salut lah dengan tenaga-tenaga kesehatan gitu ya, mereka 24 jam. Tapi memang tidak seintens kalau orang sakit non-COVID. Kalau non-COVID kan perawat dan sebagainya sering keluar masuk gitu ya, menyapa apa namanya, menyapa pasien. Tapi kalau ini kan kita paham lah, mereka juga dibatasi sekali kan untuk kontak dengan pasien gitu. Baik. Jadi, tapi ya secara umum sih ya kalau untuk memang membutuhkan itu pelayanannya baik. Baik, alhamdulillah, artinya juga di kalau tanda kutipnya diurusi juga gitu ya dok ya, untuk tadi makanannya di rumah sakit, pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan ya. Walaupun mungkin kadang bikin tekanan mental untuk tadi ya pakai APD lengkap, itu kadang bikin deg-degan juga ya dok ya. Iya. Baik, ini kalau dari bapak dan anak-anak kondisinya demikian, tapi kalau dari tadi ibu mertua dok, ini kan ternyata setelah dicek positif gitu, kemudian di Bandung ini juga usia yang terpaut lebih sepuh, biasanya juga resikonya ada yang bilang lebih besar, ini seperti apa dok kalau cerita dari ibu mertua? Iya, ya alhamdulillah karena waktu itu suami saya dan keluarga tahu positif, ibu mertua belum ada gejala, kemudian kami langsung minta periksa dan ternyata hasilnya positif. Kemudian kami menghubungi puskesmas, menghubungi rumah sakit, dan pada saat itu alhamdulillah rumah sakit juga belum sesulit sekarang, akhirnya bisa dikirim ke rumah sakit. Jadi menjalani pengobatan juga di rumah sakit, dan kebetulan kakak ipar saya juga kena, jadi akhirnya mereka sekamar. Jadi ada yang ngurusin ibu mertua lah di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang juga sudah sembuh. Alhamdulillah, berarti total berapa ya dok ya, anak-anak, bapak, ibu mertua, dan juga ada kakak mertua suami istri kena. Banyak juga, pada akhirnya sekitar 5 atau 6 ya dok berarti ya, ya sekitar, dalam keluarga ya besar. Masya Allah, alhamdulillah akhirnya sudah sehat kembali ya. Dan ini yang juga kemudian sering muncul di masyarakat nih dokter Pitut, untuk biasanya ketika isolasi mandiri, makanan minumannya harus yang apa ya, rimpang katanya, harus yang jahe, kunyit, kemudian yang seperti itu. Kalau yang dilakukan dokter Pitut seperti itu juga kah untuk menambah imun ketika isoman? Kebetulan kalau pas sebelum kita terkena, memang kami sudah rutin minum vitamin gitu ya selama pandemi ini. Tapi kalau untuk jahe dan sebagainya, ya terus terang saya tidak memakai itu gitu ya. Jadi tetap seperti biasa saja, minum vitamin rutin, vitamin yang wajib lah ya, vitamin D, vitamin C, vitamin E. Kemudian makan 3 kali sehari, terutama anak-anak pada saat itu nggak puasa. Jadi dari situ saja sih, kemudian ada beberapa herbal dikirim oleh teman, ya sudah kita minum saja. Intinya yang pengalaman kami kemarin ketika menghadapi COVID ini, semua kami usahakan berjalan seperti biasa gitu ya. Jadi tidak langsung terpuruk, kemudian dibawa sedih berlarut-larut gitu ya. Kemudian kondisi rumah juga jadi berubah, tidak. Saya berusaha membuat ya sudah seperti biasa saja gitu ya, kondisinya seperti biasa, tapi memang saat ini kita sedang dapat cobaan kena COVID gitu. Oke. Okay. Itu aja sih Mbak. Baik, alhamdulillah kondisi ketika itu juga tidak seperti sekarang ya dok ya, yang oksigen habis, obat-obatan juga kemudian krisis. Tapi dulu tidak sampai butuh obat ini dok, apa namanya, untuk mengobati COVID-19, kalau tidak salah namanya ivermectin atau apa itu dok ya, dulu tidak sampai demikian. Mbak, maaf putus-putus Mbak. Oh iya, baik. Untuk jadi saya putus-putus. Siap, baik, alhamdulillah. Kalau untuk di saat itu dok, apakah butuh seperti obat-obatan untuk kemudian mengurangi dampak COVID-19-nya dok?
Ya, kami ada kebetulan juga ada beberapa teman yang menyarankan gitu ya, dari teman-teman dokter menyarankan obat-obatan standar lah Mbak. Ya kalau batuk dikasih obat batuk gitu ya. Kalau misalnya demam dikasih obat penurun demam gitu aja untuk yang di rumah. Kalau yang di rumah sakit tentu pengobatannya lebih lengkap gitu. Bedanya kalau di rumah sakit tentu obat-obatan lebih lengkap, tapi kalau di rumah dengan vitamin dan obat-obat standar saja. Baik, ada obat khusus COVID-19 tidak dok kira-kira? Atau memang pada saat kan memang sebenarnya belum ada ya obat khusus COVID-19 itu kan belum ada ya Mbak ya. Jadi ya ya sudah obat vitamin dan obat-obatan standar aja. Oke, siap. Artinya kalau demam dapat obat demam, kalau batuk obat batuk gitu ya, obat flu juga dan segala macam ya. Baik. Dan untuk ini Dokter Pitut, biasanya respon tetangga kanan kiri, ini kan ada yang sudah teredukasi, ada juga yang barangkali belum. Akhirnya ketika ada yang positif, tetangganya langsung reaktif, bukannya responsif untuk membantu. Ini kalau dari tetangga atau mungkin kerabat kanan kirinya Dokter Pitut seperti apa responnya? Iya. Ya, ini juga yang mungkin penting ya buat masyarakat bahwa ketika kita keluarga atau kita terkena musibah ini, saya sih melihat tergantung dari kitanya sebenarnya gitu ya. Kami pada saat itu kami mencoba untuk terbuka. Jadi saya langsung begitu kita tahu semua positif, saya langsung memberitahu tetangga saya, langsung memberitahu RT, kelurahan gitu ya, dan tetangga depan, belakang, kanan, kiri, saya kasih tahu bahwa kondisinya saat ini keluarga kami sedang menderita COVID-19 dan mohon maaf kami akan membatasi diri untuk keluar, dan tetangga-tetangga juga mohon tidak ke rumah gitu, tidak datang ke rumah, tidak mendekati rumah. Nah, karena kami terbuka dan kami menyampaikan duluan gitu ya, akhirnya mereka juga menerima gitu. Jadi kami tidak berusaha untuk menutupi baik tetangga, baik kerabat, saudara. Kami bahkan membuka diri gitu loh bahwa ya kami kena gitu ya, kemarin-kemarin yang kebetulan kontak dengan kami mohon bisa memeriksakan diri ya. Saya sih melihat respon mereka justru sangat baik ya, karena melihat kami Baik. Seperti ada sedikit kendala koneksi pemirsa TVMU dengan Dr. Pitut. Semoga nanti di segmen ketiga kami bisa memperbaiki koneksi yang ada. Silakan bagi Anda yang baru bergabung, pemirsa kami masih live sekarang dan Anda boleh bertanya langsung kepada Dr. Pitut ke 0852-2507-9119. Kita akan jeda. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
Iya, pemirsa TVMU, walaupun kita melihat ada kalau dari data nasional yang kita dapatkan memang untuk korban meninggal dunia akibat COVID-19 ini sudah 63.760, walaupun demikian memang yang sembuh masih lebih banyak, yaitu 1.994.573. Artinya memang kemudian walaupun ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir di benak kita, tapi juga tidak memungkiri bahwa kita juga perlu optimis bahwa kita bisa sembuh kok, andai kata memang dari Anda misalnya ada yang terkonfirmasi positif atau bergejala. Begitu ya dokter Pitut, begitu insya Allah kita juga tetap optimis untuk menghadapi hari-hari ini, masih PPKM juga se-Jawa Bali. Dok, yang juga bisa kita ambil dok, kira-kira dokter Pitut yang sudah menjalani keluarganya langsung terkena positif COVID-19, hikmahnya nih dok, yang bisa diambil untuk kemudian dijadikan acuan juga dan disebarkan untuk teman-teman yang lain yang sedang menjalani kasus serupa, apa nih dokter Pitut? Ya tentu hikmahnya banyak sekali ya Mbak ya, namanya musibah pasti di balik itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Pertama tentu masalah keikhlasan gitu ya. Jadi ketika mendapat berita bahwa kami semua terkonfirmasi positif itu anak dan saudara-saudara, itu kita harus bisa menerima dan memang rasa ikhlas gitu ya, rasa menerima gitu ya, itu menjadi sesuatu hal yang sampai sekarang Okay, baik. Artinya kuncinya ikhlas menerima nih pemirsa TVMU kalau kata dokter Pitut begitu ya. Karena kalau kita sudah kemudian ada satu ujian keluarga kita barangkali atau kerabat kita yang terkena positif, tentunya ikhlas menjadi kunci yang utama. Dokter Pitut, halo, sudah terhubung kembali? Iya, maaf Mbak ini apa Wi-Fi-nya naik turun. Iya, ya itu sih Mbak. Okay. Kembali lagi tentunya ya meningkatkan lebih kita lebih merasa dekat dengan Allah gitu ya. Apalagi pada saat itu di bulan Ramadan gitu ya. Kenapa gitu ya? Kan kita mungkin bertanya kenapa sih gitu pas Ramadan kami semua niatnya ingin beribadah gitu ya dengan tenang dan nyaman pada saat pandemi. Karena semua di rumah, tapi kok malah dapat cobaan seperti ini, gitu ya. Tentunya semua harus diterima dengan ikhlas. Dan kalau ditanya kenapa hanya saya, kenapa anak-anak enggak, gitu ya. Kalau kita mau bertanya kenapa, ya memang Allah sudah menetapkan, gitu ya, bahwa ya saya sebagai ibu rumah tangga yang memang harus bisa merangkul, mengatasi semua ini. Suami sakit, anak-anak sakit, jadi kita yang memang harus yang kuat bisa mengatasi semua ini. Kemudian hikmah-hikmah lainnya adalah untuk keluarga tentunya menjadi lebih dekat gitu ya, hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga gitu ya, saling peduli satu sama lain, itu menjadi sangat terasa sekali ketika kami mengalami musibah ini. Banyak sekali kerabat dan saudara yang memberikan rasa pedulinya gitu, itu sangat terasa sekali bahwa kita tidak sendiri gitu ya, kita banyak di sekeliling kita yang memang akan mensupport kita, dan itu menjadi semangat sendiri buat kita gitu Mbak. Kurang lebih seperti itu sih. Ya banyak sih sebenarnya cerita-cerita tentang itu ya, tapi yang benar-benar saya alami bahwa keikhlasan untuk menghadapi cobaan ini memang itu yang paling utama yang sekarang kita rasakan gitu. Bisa menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas gitu ya. Baik. Karena kalau menerima itu satu kata yang mudah diucapkan, tapi kadang sulit ya untuk dilakukan ya Dokter Pitut ya. Nerimo kalau kata orang Jawa, pemirsa TVMU. Baik, dan tentunya tadi dikatakan pastinya butuh dukungan gitu ya dok ya, dari kanan-kiri juga, dari keluarga, mentalnya juga, fisiknya juga. Nah ini yang menarik Dokter Pitut, Muhammadiyah, Aisyiah tentunya juga kemudian memberikan kontribusi yang tidak main-main begitu ya. Ini mungkin bisa dibagikan juga dok, sebetulnya masuk tahun kedua pandemi COVID-19 yang sudah berusaha dilakukan oleh Aisyiah seperti apa saja Dokter Pitut? Ya, kalau Aisyiah tentunya bergabung dengan MCCC ya Mbak ya, dengan Muhammadiyah itu pasti. Kemudian kami kan juga ada rumah sakit, kami juga ada khususnya untuk pelayanan masyarakat. Kalau untuk masyarakat ya kami banyak melakukan sosialisasi gitu ya, dari tingkat pusat, wilayah, daerah sampai ke cabang dan ranting. Tentunya panduan-panduan, flyer-flyer yang
isinya lebih ke edukasi lah. Memang kalau Aisyah kan lebih ke masyarakat ya, bagaimana pendekatan ke masyarakat, membuat program-program tidak hanya tentang COVID-nya sendiri, tapi juga bagaimana pemberdayaan masyarakat ketika menghadapi pandemi ini, karena kan dampaknya tidak hanya dari kesehatan tapi juga ekonomi gitu ya. Di awal-awal pandemi itu kami ada satu program yang memang lebih ke selain sosialisasi juga bagaimana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Kalau sampai sekarang program kami ya lebih kepada penyuluhan, kemudian bagaimana upaya kami rumah sakit-rumah sakit Aisyah yang tergabung dalam rumah sakit Aisyah dan Muhammadiyah itu dapat bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Karena kita tahu kan sekarang juga tenaga-tenaga kesehatan juga banyak yang terdampak ya gitu. Jadi bagaimana kita saling bergandeng tangan, tetap bisa mensupport warga yang terdampak COVID-19 gitu Mbak. Baik. Mbak. Karena memang akhir-akhir ini kondisinya lumayan chaos begitu ya, Dokter Pitut ya. Tenaga kesehatan, relawan juga ada yang mulai bertumbangan, kemudian juga oksigen menipis, bed juga kemudian ini ya dok ya, IGD, ICU dan segala macam. Ini kemudian yang bisa dibantu dok sebetulnya untuk kemudian tadi menstabilkan kondisi yang sedang berdinamika ini seperti apa Dokter Pitut? Sebenarnya kalau yang tentunya kembali lagi mungkin agak klise tapi memang benar kesadaran dari masyarakat gitu ya, tidak boleh abai gitu. Kalau istilahnya kan lebih baik lebay daripada lebih baik lebay daripada abai. Daripada abai gitu ya. Ya jadi karena yang benar-benar kami rasakan sendiri pada saat itu kondisinya kondisinya COVID sedang landai, sedang tidak tinggi seperti sekarang, kemudian kami abai gitu ya, mikirnya hanya cuma sebentar ke Bandung gitu ya, cuma sebentar ini, cuma sebentar itu, ternyata dampaknya jadi kemana-mana. Itu pembelajaran banget buat kami bahwa memang itu ada di mana saja, bisa terkena siapa saja gitu ya. Jadi memang harus sadar bahwa COVID itu ada dan memang siapa yang bisa mencegah ya tentunya kita sendiri gitu ya, dari kita sendiri dan keluarga. Jadi kalau bantuan ya tentunya banyak ya Mbak ya, tapi saya sih lebih ke kami lebih menghimbau kepada masyarakat bahwa siapa lagi yang bisa menjaga kalau tidak kita diri kita sendiri. Betul, dimulai dari unit terkecilnya begitu ya, Dokter Pitut ya, insya Allah nanti bisa lebih luas dampaknya. Dok, sebetulnya untuk kerjasamanya juga yang dilakukan Aisyah, ini kan kalau berbicara tubuh Muhammadiyah tentunya banyak didukung oleh beragam pihak begitu dok ya. Kalau Aisyah sendiri sebetulnya berusaha mensinergikan dengan bidang-bidang yang apa lagi dok? Misalnya MCCC atau seperti apa? Ya, kami beberapa program bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, ya tentunya terutama dengan bidang promosi kesehatan. Jadi bagaimana promosi kesehatan kami itu bisa sampai ke tingkat cabang dan ranting gitu. Karena memang kalau kita lihat informasi kan sekarang banyaknya lewat media sosial, sedangkan kenyataannya media sosial itu penduduk Indonesia ya paling cuma masyarakat di perkotaan gitu yang menggunakan media sosial, informasi tentang COVID itu bisa dapat dari mana saja. Tapi kalau sampai ke cabang dan ranting, sampai ke desa tentunya itu kan butuh langsung ya, terjun langsung, dan saya sangat salut sekali dengan teman-teman ibu-ibu di cabang dan ranting, mereka langsung ke lapangan, langsung sosialisasi gitu ya, langsung action memberitahu ke masyarakat tentang bagaimana bahaya COVID-19 ini, bagaimana melakukan protokol kesehatan yang baik gitu. Itu sih Mbak. Baik, jadi kalau melihat kesadarannya Dr. Pitut, awareness-nya masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ini semakin baik atau justru ada apa ya dok ya, semakin abai atau seperti apa Dr. Pitut melihatnya? Saya mungkin tidak dalam ya kalau yang saya lihat ya gitu ya Mbak, secara umum ya mungkin ya itu tadi karena informasi yang diterima itu tidak sama gitu ya, tidak sama yang diterima mungkin di kalangan akademisi, kalangan kesehatan gitu ya, itu informasinya adalah seperti yang kita terima, tapi ternyata tidak semua masyarakat Indonesia menerima informasi yang sama, banyak berita-berita yang beredar yang tidak tepat dan sebagainya itu. Jadi itu yang membuat di lapangan kok kayaknya tidak nyampe gitu ya. Jadi mungkin memang harus ada sentuhan secara langsung, tapi kita juga tidak bisa mengandalkan pemerintah aja. Jadi tentunya ya dari Aisyah, dari Muhammadiyah, dari lembaga-lembaga swadaya lain itu kita bisa bersama-sama untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu kan kadang di beberapa tempat lebih didengar ya Mbak ya.
Baik, itu punya power yang khusus ya dok ya, kalau misalnya tokoh masyarakat. Baik, kalau dari Aisyah untuk kemudian promosi kesehatan dok, dan juga edukasi, sosialisasi juga, ini sebetulnya media yang dirasa selama ini paling efektif, efisien, pamungkas itu lewat apa dok medianya? Ya, seperti saya bilang tadi, Mbak, tergantung dari kondisinya. Kalau memang di masyarakat perkotaan, tentunya dengan webinar seperti ini atau enggak dengan live, dengan sosial media gitu, itu efektif. Tapi kalau di di masyarakat di perdesaan, mungkin itu harus terjun langsung, harus langsung kepada masyarakat tentang sosialisasi ini. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi memang tidak bisa disamaratakan, apalagi di Indonesia gitu ya Mbak, nggak bisa disamaratakan untuk sosialisasi-sosialisasi seperti itu. Baik, berbeda ya dok ya, satu kalangan dengan kalangan lainnya ya. Oke, untuk sejauh ini dokter Pitut yang juga kemudian masih menjadi keresahan Anda, ini kan barangkali memang sudah banyak yang taat, tapi juga tadi mungkin barangkali ada yang masih tanda kutip ngeyel gitu ya dok ya. Nah ini keresahan-keresahan yang ingin kemudian diluapkan saat ini untuk menjadi solusi juga dok, seperti apa dokter Pitut? Ya tadi itu kesadaran, kembali lagi kesadaran masyarakat. Memang kita kalau bilang gampang gitu ya, tapi memang itu gitu ya, masyarakat harus sadar bahwa memang ini ada bersama kita, dan mungkin variannya juga sekarang semakin banyak dan semakin berbeda gitu ya. Jadi masyarakat harus sadar dan tidak menerima informasi-informasi yang tidak jelas. Kan pemerintah juga sudah ada ya, pusat-pusat informasi dari Muhammadiyah juga sudah ada pusat-pusat informasi yang jelas yang bisa ditanya. Kembali lagi ke kesadaran masyarakat, dan yang paling penting adalah masyarakat terkecil itu, yaitu rumah tangga. Dan tentunya seperti yang saya rasakan, memang peran ibu di sini sangat besar gitu ya. Karena kan kita yang mengatur makan, mengatur kehidupan di rumah tangga gitu ya. Jadi itu sangat-sangat mantangannya. Mbak Aisyah di sini lebih menyentuh kepada ibu-ibu, kepada keluarga, bagaimana bisa mengatur kehidupan di keluarga ini dalam menghadapi pandemi seperti ini. Kami berusaha menyentuh ibu-ibu, baik itu kadernya, baik itu tenaga-tenaga yang ada di lapangan. Itu biasanya ibulah, peran ibu sangat penting dalam mengatasi pandemi ini di keluarga. Baik, the power of seorang ibu ya Dr. Pitut ya, luar biasa, tidak bisa tergantikan. Baik, kita jeda dulu Dr. Pitut, insya Allah kami masih simpan satu segmen lagi untuk Anda pemirsa TVMU. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Salah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona.
Iya, pemirsa TVMu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV. Kita masih bersama dengan Dr. Pitut Aprilia Savitri MKK. Kita masih berbicara terkait bagaimana sebetulnya hikmah di balik pandemi COVID-19. Karena seberat apapun ujiannya ya Dr. Pitut ya, insya Allah hikmah itu selalu ada barang siapa yang mau mengambil hikmah itu, begitu pemirsa TVMu. Yang juga menarik, ini tadi sempat disampaikan Dr. Pitut, memang yang positif dalam keluarga beliau ya, adalah bapak dan juga anak-anak yang belum vaksin ya, Dr. Pitut ya? Iya. Iya, sedangkan Dr. Pitut sendiri ini sudah vaksin pemirsa TVMu. Nah, ini juga kita akan diskusikan juga terkait sebetulnya vaksin ini, Dok. Barangkali masih banyak juga pemirsa TVMu yang sampai sekarang masih ragu, Dr. Pitut, untuk kemudian vaksin. Kemarin sempat ada pro kontra juga AstraZeneca begitu ya. Sekarang juga katanya sudah ada kembali ke Sinovac lagi dan segala macam. Ini mungkin ada hal-hal yang mau diluruskan dulu, Dok, terkait vaksin. Iya, Mbak. Jadi memang kemarin itu banyak sekali informasi-informasi yang beredar gitu ya. Kembali lagi saya bilang tadi di segmen sebelumnya bahwa informasi itu juga masyarakat harus pandai dan cerdas untuk memilah dan memilih informasi-informasi yang beredar. Apapun itu vaksin pasti ada komplikasinya gitu ya. Itu kan tergantung, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali dan itu sebenarnya bisa kita minimalisir dari awal. Jadi yang saya rasakan gitu ya pada saat itu karena saya kemungkinan gitu ya, karena kita kan juga tidak ada yang pasti ya Mbak ya, tapi kemungkinan pada saat itu karena saya juga sudah vaksin gitu ya, kemudian daya tahan tubuh saya juga menjadi lebih kuat gitu dibandingkan yang lain, dan mungkin untuk vitamin juga saya paling tertip lah di serumah gitu ya, dan anak paling diingetin aja kalau enggak mereka enggak minum gitu. Nah, untuk vaksin ini sekarang kan pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk target untuk vaksinasi, jadi memang kami menyarankan bahwa memang ayolah kita vaksin gitu ya, manfaatnya jauh lebih besar daripada efek samping yang akan dirasakan. Saya sendiri ketika vaksin yang pertama memang ada rasa ngantuk gitu ya, sedikit demam, tapi ya sudah, itu kan memang efek yang umum lah, wajar dari vaksin. Dan ketika vaksin yang kedua juga efeknya agak sedikit lebih berat, jadi demamnya 2 hari, kemudian pegel 3 hari, tapi itu biasalah. Anak kecil juga kalau misalnya menerima imunisasi kan juga sama ya, mereka pasti ada rewelnya, ada demamnya, orang tua juga pasti sama. Tapi intinya vaksin ini kalau kita ingin segera bisa hidup lebih berdamai dengan COVID ini, salah satunya adalah ayo segera kita vaksin gitu. Jadi ya di sini saya menghimbau pada masyarakat gitu ya untuk ayo ramai-ramai mendaftarkan. Saya lihat sentra vaksin di mana-mana juga sudah banyak sekali. Mbak Konita sendiri sudah vaksin? Nah, ini masih menunggu giliran, Dok, tapi sudah daftar. Bismillah, semoga segera ya, Mbak ya, biar semua kita bisa sehat gitu. Siap. Nah, ini juga yang terjadi juga di masyarakat, Dr. Pitut, sebagian ini masih kemudian pilih-pilih vaksin, Dok. Kalau vaksinnya barangkali Astra, kemudian wah jangan deh gitu. Ada kalau misalnya vaksinnya Sinovac bolehlah, karena mendengar tadi, Dok, efeknya kalau Astra demam, panas dan segala macam. Ini sebetulnya perlu tidak sih, Dok, kita pilih-pilih vaksin atau kemudian apa yang ada tinggal dimaksimalkan untuk divaksin? Seperti apa, Dr. Pitut? Ya, kalau menurut saya memang apa yang ada gitu ya sekarang, memang satu sama lain tentu efektivitasnya berbeda gitu ya. Tapi karena efektivitasnya juga lebih baik, tentunya efek sampingnya juga lebih ada gitu, kayak Astra gitu ya. Tentu efek sampingnya juga mungkin sedikit lebih daripada Sinovac. Tapi efek samping vaksin itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kita takutkan. Itu adalah suatu reaksi tubuh, bagaimana kita bereaksi terhadap vaksin yang ada. Jadi kalau demam, ngilu, nyeri dan sebagainya itu masih wajar lah, masih dalam tahap yang wajar. Toh juga ketika kita mau vaksin kita di screening dulu gitu ya. Kita akan di screening dulu, kita memang sudah sehat baru kita bisa vaksin. Gitu sih, Mbak. Jadi kalau ada yang menanya ke saya mau milih-milih atau mau apa yang ada itu lebih baik gitu ya. Karena pemerintah pun kan juga enggak sembarangan ya mengirimkan vaksinnya kepada warga. Baik, apa Ada satu lagi Mbak, gimana yang kepikiran sama boleh, saya. Boleh, silakan. Jadi rasa berbagi gitu ya, itu juga yang mungkin sekarang juga dirasakan oleh anak saya. Jadi what next gitu ya setelah vaksin ini?
setelah mereka menjadi penyintas COVID, kemudian ada lagi nih PR selanjutnya. Kita tahu bahwa beberapa penderita membutuhkan donor plasma, gitu ya. Siapa gitu yang bisa mendonor? Nah, kebetulan alhamdulillah kemarin anak saya yang besar, ketika tahu ada berita gitu ya, siapa nih yang mau, kan biasa di WhatsApp kan tuh banyak ya Mbak ya, berita siapa yang mau menjadi pendonor dan sebagainya gitu ya. Terus saya coba nih nanya anak saya yang besar, Mas mau nggak jadi donor? Terus reaksinya dia langsung mau gitu, langsung boleh deh Bu, boleh gitu, langsung mau lah gitu ya. Yeah. Jadi saya ya terharu juga gitu, tanpa mikir ini dan sebagainya. Terus saya nanya, kenapa Mas, kok Mas Sofa langsung mau? Saya bilang gitu. Ya bukan nggak apa-apa, kemarin kan Mas Sofa udah merasakan gitu menjadi penderita COVID ya. Kalau kita bisa berbagi dengan sesama, kita bisa membantu, paling nggak apa sih yang bisa kita bantu gitu ya. Ya itu yang bisa kita lakukan gitu. Nah kemudian ya seperti itulah, jadi anak-anak juga saya melihat kepedulian mereka terhadap sesama itu juga menjadi lebih tinggi gitu ya, bisa melihat bagaimana temannya sakit, bagaimana ada orang yang sakit, mereka juga pengen lah ada rasa untuk bisa berbagi. Oke, berbagi juga akhirnya hikmahnya ya Dokter Pitut ya, untuk kemudian dibagikan kepada sesama. Dan yang menarik juga Dok, terkait hikmah ini kan sebetulnya tidak hanya soal kesehatan tadi, lebih merasa dekat dengan Allah, keluarga, dan juga lebih ikhlas, tapi juga terkait ekonomi nih Dokter Pitut. Barangkali di sana sebagian pemirsa TVmu juga ada yang kemudian menjadi salah satu yang terdampak di PHK barangkali, atau menjadi kerjanya serabutan barangkali, dan ini juga menjadi cukup pukulan gitu ya, untuk kemudian berusaha mencari hikmah tapi masih terpukul gitu Dokter Pitut. Nah ini mungkin ada satu pesan untuk yang seperti ini, tetap melihat sisi terangnya daripada sisi gelapnya Dok. Iya Mbak, maaf agak terputus. Kalau nggak salah melihat sisi terang. Iya betul. Ya, sisi terangnya gitu ya Mbak. Iya. Ya mungkin memang agak sulit ya, untuk terutama untuk pemirsa yang memang harus setiap hari mencari rezeki gitu ya. Kalau memang yang bulanan itu masih agak lumayan ya, yang setiap hari mencari rezeki, kemudian betul, yang harus yang terkena PHK dan sebagainya gitu ya. Beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan gitu ya dalam kondisi kita di rumah, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi kreativitas itu juga sangat-sangat dituntut pada saat ini. Buktinya anak-anak masih tetap bisa sekolah, masih bisa kuliah, masih bisa aktivitas seperti biasa gitu ya. Dan sekarang kan yang banyak juga jualan-jualan online gitu. Saya lihat tuh ibu-ibu juga udah mulai kreatif nih, masak, kemudian di-share jualan. Dan saya pun juga termasuk yang kalau ada teman nawarin jualan ini, jualan itu, makanan ya Mbak ya, bukannya baju ya. Itu tuh jadi seneng gitu ya, sekalian kita juga terbantu, sama-sama membantu kan gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya gitu. Dan dari segi pengeluaran juga sekarang masa pandemi ini juga saya rasa tidak terlalu banyak ya yang kita keluarkan. Bensin juga ngirit gitu ya. Kemudian betul. Jadi banyak hal yang memang pola konsumtif, terus terang saya ini termasuk yang konsumtif gitu ya, untuk belanja baju dan sebagainya. Tapi di pandemi ini, masuk ke tahun kedua ini, semua itu ternyata bisa ditekan dan ternyata nggak apa-apa kok gitu. Saya nggak harus beli ini beli itu, nggak apa-apa kok gitu. Dan paling ya beli selama ini pengeluaran hanya untuk kebutuhan rumah tangga aja, tapi pembelian-pembelian lain itu bisa ditekan dan ternyata kita fine-fine aja gitu. Kita juga tetap bisa beraktivitas gitu ya. Kalau dulu kan mungkin mikirnya wah ada sale gitu ya. Kalau sekarang kan dilewatin juga nggak apa-apa kok, hidup tetap bisa berjalan gitu. Jadi ya. Seperti itulah mungkin kreativitas itu itu di rumah banyak hal yang bisa dilakukan. Baik, artinya juga sebetulnya kalau bisa dibilang ini bukan akhir dari segalanya ya Dok ya, tadi masih banyak cara untuk bertahan. Kalau ibu-ibu biasanya tadi dengan berjualan makanan langsung diserbu oleh ibu-ibu lainnya ya Dokter Pitut ya. Baik. Kita juga senang kok, terbantu juga kan. Iya betul. Dan juga biasanya kalau untuk pola hidup konsumtif juga nih Dok, itu memang menjadi salah satu hikmah yang sangat terasa, karena biasanya kalau sebelum pandemi mau kemana harus beli baju baru, lebaran harus baju baru gitu ya Dok ya. Kalau seperti ini bisa lebih ditahan tadi untuk kemudian membeli barang ABCD gitu. Dok, kalau yang dilakukan Aisyah sebetulnya ketika satu lingkup itu kemudian juga apakah tadi Dok sama-sama menawarkan barangnya kemudian direspon oleh ibu-ibu Aisyah yang lainnya atau seperti apa Dok? Iya, kalau di Rating dan cabang seperti itu Mbak. Jadi kemarin waktu itu kita juga
membuat apotek hidup gitu ya, bagaimana caranya mereka membuat apotek hidup, kemudian bagaimana caranya mereka memanfaatkan lahan untuk menanam tumbuhan-tumbuhan yang kira-kira bisa dikonsumsi sendiri seperti sayuran dan sebagainya ya. Gitu. Itu kami juga bekerja sama waktu itu dengan stakeholder gitu ya, bagaimana kami melatih ibu-ibu kader di lapangan untuk bisa pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi. Jadi mereka menanam lahannya, memanfaatkan lahan yang ada untuk kebutuhan sehari-hari kan. Lagi tren juga nih Mbak, nanam tanaman ya. Jadi di mana-mana orang nanam tanaman. Nah itu kami manfaatkan tanamannya, tanaman yang memang bisa dikonsumsi oleh keluarga. Dan respon dari masyarakat cukup baik sih gitu. Di beberapa tempat kami sudah mulai melakukan itu juga gitu Mbak. Baik. Jadi biar mereka cukup senang gitu. Jadi ada aktivitas gitu ya. Ada yang ditunggu-tunggu lah gitu setiap hari. Oh, kangkungnya udah mulai bisa dipanen dan sebagainya gitu. Kangkung bayam lumayan ya dok ya, sekalian buat hobi juga. Iya, bisa buat berbagi juga. Siap, Dokter Pitut, karena kita sudah di ujung kebersamaan dok, mungkin terakhir secara singkat bisa disampaikan kepada pemirsa TVMU, ada satu pesan pamungkas dok untuk tetap bisa bertahan, tetap bisa enjoy juga di tengah pandemi, tapi juga tetap menjaga protokol kesehatan. Gimana Dokter Pitut? Iya. Ya Mbak Konita, jadi buat pemirsa TVMU, dari apa yang kami rasakan kemarin ketika mengalami musibah ini, bahwa itu ketika kita mendapat cobaan ini tidak menjadi akhir dari segalanya gitu ya. Saya merasa bahwa pada saat itu kita tetap bisa berproduktif, kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Kemudian keterbukaan terhadap keluarga, terhadap saudara, terhadap tetangga itu juga sangat penting. Dalam hal ini kami rasakan bahwa ketika kami terbuka, respon dari masyarakat juga jadi baik gitu ya. Kalau kami tertutup, kami yakin juga mereka pasti akan tidak baik juga gitu ya. Jadi kembali lagi memang akhirnya kembali kepada diri kita, bagaimana kita menyikapi musibah ini, bagaimana kita bisa berdamai dan melalui semua ini dengan baik adalah kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita kuat, terutama buat ibu-ibu, kalau kita kuat karena kita adalah yang menjadi patokan di keluarga. Kalau ibu-ibunya lemah, tentunya juga satu keluarga akan lemah. Kalau kita kuat, insya Allah keluarga juga akan kuat, bisa melewati pandemi ini dengan baik. Ya, bismillah, semoga semua sehat, semoga pandemi ini bisa berlalu, dan kita dapat beraktivitas dengan baik seperti sedia kala, walaupun memang nggak mungkin ya Mbak ya, kalau kembali lagi ke normal seperti dulu mungkin tidak mungkin, tapi ya sudah, kita seperti apa yang kita lakukan sekarang aja gitu, jadi tidak menjadi terpuruk dan tetap bisa beraktivitas dan produktif. Baik, tetap bangkit gitu ya dok ya. Terima kasih banyak. Ya. Dan tadi saya menarik satu kalimat dari Dokter Pitut, lebih baik lebay daripada abai gitu ya dok ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Pitut atas waktunya, informasinya. Salam sehat. Selamat beraktivitas ya, kembali Dokter Pitut. Semoga sehat ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan pemirsa TVMU, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, sudah menyimak. Saya Ariski Konita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.